Oke, kawan-kawan, bertemu lagi dengan Gudang Tips. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana membuat saklar tambahan pada sepeda motor, di mana pada motor baru ini biasanya lampunya begitu mesin hidup langsung menyala. Nah, tentu kalau kita sedang di kampung atau di mana yang di siang hari yang tidak perlu lampu, maka lampu yang menyala terus menerus itu tentu akan mengurangi usia lampu yang kita gunakan atau bulam yang kita gunakan. Caranya sederhana, mungkin kalian bisa menyiapkan saklar seperti ini, saklar, ya. Kemudian juga bisa sediakan kabel tis, kemudian juga mungkin kabel, ya. Sekira tergantung jaraknya mau dipasang di mana. 1 meter atau 2 meter lah. Kemudian usahakan kabel ini berwarna hitam, jangan putih, yang kalau motornya hitam tidak terlalu jelek. Jadi bisa dipasang di sini, saya memasang di sini. Merupakan saklar lampu. Nah, caranya cukup kita ambil kabel yang menuju lampu, kita ambil salah satu kabel yang menuju lampu, kemudian kita potong lalu kita pasang saklar menuju ke sini. Udah gitu aja. Jadi salah satu lampu yang menuju sini, jika waktu lampu hidupkan, kalau tidak saklar dihidupkan, lampu tidak hidup. Ambil salah satu kabelnya, dipotong lalu disambungkan dengan kabel di sini, kemudian bisa ditali dengan kabel tis seperti ini. Taruh di sini. Kemudian kalau biar lebih kuat bisa dikan lem G untuk penampak kuat. Kemudian kabel yang terkupas bisa diisolasi. Diisolasi supaya tidak ada air yang masuk sehingga tidak mengabaikan hubungan arus pendek atau konslet. Oke, seperti itu tips dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.